Oke, jadi seperti biasa, hari Kamis sore itu adalah hari di mana preview screenshotan tambahan untuk episode ke-7 dari animenya Tante wa Mousin Dairu atau Tanmoushi itu dipublish. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita coba bahas sajalah 6 buah foto tambahan untuk episode ke-7 nanti. Nah, yang pertama itu ada penampakan dari Alicia. Ya, di sini itu nantinya Alicia akan ditugaskan untuk menjadi penggantinya dari si Siesta dalam memecahkan kasus mata Shafir yang dibicarakan oleh Mbak Hubikase di episode sebelumnya. Lalu masih dengan adegan fotonya Alicia yang sedang memakan sebuah permen yang saat ini itu dianggap sebagai sebuah potongan cerutu. Dan berala-ala sebagai seorang detektif dari abad ke-18-19an lah. Next ada foto dari Kimizuka yang mana adegan ini itu adalah adegan saat perayaan untuk kembalinya si Siesta dalam masa pemulihannya. Dan kita diperlihatkan juga dengan gambaran dari si Siesta yang sudah berada di tempat tidur untuk memanggil Kimizuka ke dekatnya. Lalu kita diperlihatkan mengenai gambaran dari si Siesta yang sedang dalam keadaan mabuk berat dan tanpa pita toilet tunernya. Disusul dengan adegan penampakan dari Kimizuka yang sedang bersiap untuk tidur. Hehehe. Nah, jadi itu adalah preview tambahan untuk episode ke-7 mendatang. Dan ya, nggak banyak hal yang bisa dibahas di sini karena memang sepertinya episode ke-7 nanti itu bakalan adem ayem aja. Nggak ada konflik yang begitu berat. Kecuali di akhir-akhir bagian episodenya. Dan ya, mungkin adegan emosionalnya itu bakalan ada di episode ke-8 setelahnya. Dan itu sajalah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.